ada soalan, bolehkah beramal ratib ala ta sebanyak 41 kali untuk meminta supaya si fulanah wanita itu menjadi jodoh kita? Karena takut melepas pada orang lain. Pada soalan ini ada dua perkara. Yang pertama, bertawassul dengan amal soleh, dan itu diperbolehkan. Yang kedua, menentukan orang itu mesti jadi jodoh kita, itu salah. Karena bukan kita yang menentukan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Pada bahagian yang kedua, kita hanya boleh meminta dan beristikharah, memohon pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika baik, jadikanlah untuk saya. Jika tidak, maka janganlah kau jadikan untuk saya. Tapi kalau dia paksa untuk jadi jodohnya kita, maka dalam hal ini dia bukan meminta pilihan, tapi dia menentukan. Dan ini yang kurang baik atau kurang sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Adapun yang pertama adalah orang yang beramal dengan ratib ala tas. Ratib ala tas yang dimaksudkan ratib ini adalah susunan zikir yang disusun secara tartib, maka diberi nama ratib. Apa isinya? Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir, ada salawat kepada Nabi, ada la hawla wa la quwata illa billah, ada bismillah, ada ayat Quran, ada walhasil semuanya zikir. Maka bila disebut ratib ala tas, kita tidak hanya melihat kepada nama, tapi konten. Kontennya itu adalah zikir. Dengan demikian, menjadikan zikir sebagai wasilah untuk kita mendapatkan hajat kita, itu diperbolehkan. Sepertimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabtaghu ilaihil wasilah. Tuntutlah dari Allah, yakni pahala, dengan kamu menggunakan wasilah. Apa itu wasilah? Perantara. Apa perantaranya? Amal soleh. Seperti orang bersedekah, tujuannya adalah untuk mendapatkan kemudahan dalam urusan. Ya, itu ada hikmahnya. Sekarang Nabi bersabda, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba kalau hamba itu menolong orang lain. Jadi orang kalau tolong orang dengan tujuan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, kan itu memang janjinya dari Nabi seperti itu. Itu namanya tawassul dengan amal. Ingin sampai kita punya hajat ditunaikan oleh Allah, itu dengan beramal dengan amal yang saleh. Contohnya di zaman Nabi SAW pernah ada orang bernazar, kalau ditunaikan hajat saya akan berpuasa selama 3 hari. Berarti dia menginginkan hajat dari Allah untuk ditunaikan dengan memberitahu kepada Allah untuk berpuasa. Yakni niatnya untuk berpuasa adalah untuk agar supaya hajatnya ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti ini namanya tawassul dengan amal. Yakni menggunakan amal untuk sampai kepada tujuan permintaan yang dia minta kepada Allah. Dalam hadis Sahih al-Bukhari ada diceritakan tentang orang yang bertawassul dengan amalnya sendiri. Yaitu tiga orang dia berehat di sebuah gua, lalu gua itu dijatuhi oleh batu besar dan mulut gua itu tertutup dengan batu. Sehingga 3 orang tak boleh keluar daripada dalam gua. Maka satu daripada mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, aku dahulu ada orang tua yang aku jaga, aku bakti kepada dia. Aku kalau menyediakan minuman, aku beri kepada orang tuaku dulu. Sehingga satu hari anakku menangis menginginkan minuman, sementara orang tuaku belum minum lagi. Aku tetap berikan minuman itu untuk orang tuaku. Kalau amal bakti aku kepada orang tuaku engkau terima,
keluarkanlah aku daripada keadaan situasi ini. Maka batu itu bergerak, tapi belum boleh keluar. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, aku ini ada seorang pekerja, bekerja dengan aku. Satu tiba waktu untuk aku beri gaji, orang itu pergi sebelum aku bagi gaji kepada dia. Maka aku gunakan duitnya itu untuk diinvest. Sehingga orang itu setelah sekian lama datang, maka aku berikan gajinya sekali dengan faedah dan profitnya. Karena sudah diinvest dan menjadi banyak kambingnya, diberikan semuanya. Dengan sifat jujurnya dia. Maka ya Allah, kalau perbuatan aku kepada pekerja ini adalah engkau ridhai, engkau terima, keluarkanlah aku daripada masalah ini. Maka terbuka, tergerak lagi itu batu, tapi belum boleh keluar. Sehingga yang ketiga, ya Allah, aku didatangi seorang perempuan, dia ingin berhutang kepada aku. Dan aku beri syarat kepada dia, kalau kau mau berhutang, kau serahkan kehormatanmu pada aku. Yakni ingin melakukan zina. Karena terpaksa dia pun menyetujui. Maka ketika aku ingin melakukannya, dia perempuan itu mengingatkan kepada aku, takutlah kamu kepada Allah ke atas perbuatan kamu ini. Maka aku tersedar dengan kata-kata perempuan itu. Dan aku tidak melakukannya. Dan aku maafkan dia daripada untuk membayar hutang. Kalau perbuatan aku ini meninggalkan maksiat dan memberikan kepada perempuan itu bantuan daripada duitnya tanpa diminta balik hutangnya, kalau engkau terima, maka keluarkanlah aku daripada keadaan ini. Maka batu itu pun bergerak dan mereka boleh keluar. Jadi masing-masing di sini berdoa kepada Allah, bertawasul. Yang satu dengan baktinya kepada orang tua, yang satu dengan sikap jujurnya kepada pekerjanya, yang satu dengan meninggalkan maksiat, dan itu bahagian daripada amal baik juga. Maka dipenuhi hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menginginkan suatu pemberian dari Allah dengan bertawassul dengan amal saleh itu diperbolehkan. Seperti yang berlaku baru-baru ini, orang ingin berpuasa kan, apa yang berpuasa semalam itu kan hari Kamis ya, berpuasa ya kan. Sementara sebagian orang mengatakan ini bid'ah dan penamaannya untuk puasa solidariti memang tidak ada, tapi kalau orang ingin berpuasa hari Kamis dijadikan sebagai wasilah, saya berpuasa pada hari Kamis. Bukankah puasa hari Kamis itu sunnah? Ya, jadi puasanya saya apa? Nawaitu shoma yaumil Khamis lillahi ta'ala. Saya tetap niatnya karena Allah SWT berpuasa pada hari Kamis yang memang sunnah. Tapi hajatnya mudah-mudahan puasa saya ini diterima oleh Allah dan menjadi sebab kaum muslimin di Palestina ditolong oleh Allah umpamanya. Itu kan hajatnya. Ya silahkan saja. Seperti mana orang dengan puasa ingin berhajat supaya anaknya sembuh daripada sakit, atau anaknya selamat daripada eksiden dan seterusnya, itu hajat dengan kita mendekatkan diri kepada Allah menggunakan al-wasilah, amal yang saleh. Ya, jadi ratib itu untuk dijadikan sebagai wasilah untuk hajat-hajat tertentu, hatta untuk jodoh pun juga. Mau sekali silahkan, mau 41 kali silahkan, tak ada batasan, tak ada bilangan tertentu, yang penting adalah nawaitu untuk menjadikan ini sebagai wasilah. Hanya pada bahagian yang kedua itu yang saya sebutkan tadi, jangan menentukan, tapi serahkan kepada Allah mana yang terbaik. Itulah yang dinamakan namanya istikharah. Namanya istikharah, yakni memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pilihan. Bila ingin memilih jodoh selain daripada ini, yang terpenting sekali adalah salat istikharah. Yang lebih utama adalah salat istikharah. Paham tuh, sholat istikharah 2 rakaat. Bila tak dapat petunjuk, lakukan sampai 7 kali sholat istikharah. Ya Allah, kalau si fulanah itu memang jodoh kepada aku, maka mudahkanlah segala urusannya. Kalau tidak, maka berikanlah kepada aku yang terbaik. Itu ada doa istikharah yang khusus dalam kitab azkar ada. Nah.